balik aja kalau misalnya apakah kita ngambil kuenya yang putih atau kuenya kita baru nanti yang berwarna adalah hitam. Banyak sekali sih. Nanti yang ditampilkan itu adalah kalau hitam putih ya, jadi tidak berwarna. Nah, jadi nanti pada saat di recording, apa namanya plat yang munculnya walaupun dia misalnya warna si spotnya ada yang kuning, mungkin ada yang kehijauan, itu nanti akan tetap dirubah menjadi just DLC itu nanti gambarnya bakal diubah jadi bagian buat, tapi betul. Kalau yang UI tadi bisa sesuai sama aja kan? Betul. Nah, ini mungkin karena di sini udah langsung masuk ke software, lebih baik kita langsung coba di sampelnya aja kali ya. Mana ya? Ini starting spotting-nya di bawah ya? Iya. Itu harus diatur maksudnya letaknya atau enggak ya? Berarti bisa bebas ya. Saya penasaran. Tadi ke UI dulu ya. Jadi yang biasa dinyalakan duluan adalah yang gestion lamp dan UI cockpit, karena memang kita biar bisa langsung melihat posisinya dan juga gambarnya seperti apa. Tadi karena posisinya UV-nya masih menyala, jadi makanya langsung ada gambar seperti ini. Kalau kita coba dari visible, seperti ini tampilannya, nggak kelihatan apa-apa, warna putih aja. Kalau ini pakai dengan yang UVA, dan ini pakai yang UVC. Jadi sebenarnya kita tetapnya pakainya UVC, cuma nanti kita setting di settingannya biar bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus. Nah, biasanya kita akan pilih dulu untuk sampelnya biar settingannya itu lebih terfokus di sampelnya seperti ini, karena memang lebih apa namanya lebih, karena kita memang sampelnya hanya satu, jadi bisa kita fokusin seperti itu. Nah, dari sini baru kita bisa masuk ke imagingnya. Kalau mau kita rubah terkait ke ini, nggak ada spotting yang atas nih. Udah terpisah sepertinya. Zoom lagi. Ini yang naik. Iya. Ya. Nah, ininya spottingnya ke atas. Nah, ini ke sini kah? Titik awalnya. Oh, itu. Titik awalnya di sini. Oh, cuman yang terpisahnya tidak terbaca. Boleh sih kayaknya kalau misalnya ini, soalnya kesayang kan nggak kebaca untuk sampelnya, jadi kita kan agak susah ya nanti untuk analisanya. Karena kalau ini pasti nanti yang terbaca sebagai spot cuma ini aja. Membaca itu semua sebagai spot, padahal ini hanya sebagai batas sampel, batas solpen. So, kalau kita mau tetap coba dulu melihat bagaimana proses ininya, proses apa namanya analisanya, nggak apa-apa, kita saving dulu aja. Pakai dua lampu juga, pakai lampu bisa lah.
Nanti kita ini aja ya, apa namanya, kita pisahin, ini kan cuma ada di C aja. Nanti kita bagi dua aja ya, di fraksi, apa namanya, ya di partisi aja ya, buat untuk simpen-simpen datanya. Cuman ini saya simpen di sini dulu. Udah selesai, kita langsung oke. Dia akan langsung masuk ke proses analisa. Tadi saya sampaikan bahwa untuk analisanya nanti pasti akan menjadi hitam putih. Tadi kan warnanya walaupun ada hijauan, di sini langsung sudah berubah menjadi hitam putih. Nah, di sini saya description-nya sudah tampil. Yang tadi ini tuh pun juga masih bisa diedit, di sini enggak masalah. Dan di sini juga kita masih bisa meng-add plate kalau misalnya tadi ada yang ketinggalan, di sini masih bisa di ujung ada add plate. Jadi nggak, jangan khawatir bahwa ah saya lupa nih tadi ada yang ketinggalan plate-nya. Tenang, di sini masih bisa. Nanti setelah itu kita masuk ke plate analysis. Nah, untuk plate analysis nanti dia akan muncul beberapa data mulai dari spotnya, gambarnya. Lalu dari sini ada beberapa taskbar yang bisa kita klik. Ini saya tampilkan semua aja. Yang pertama itu untuk analisis. Sebenarnya analisis ini berfungsi untuk mempermudah kita kalau spotnya itu pemisahannya bagus. Jadi dia akan menganalisa secara otomatis. Jadi dia nanti biasanya kalau di sini kan sebenarnya harusnya yang muncul tuh 4 ya, gitu ya, 4 spot. Jadi nanti kita bisa klik 4 spot, nanti dia harusnya mendeteksi 4 spot. Nah, seperti ini. Nah, yang dia anggap spot hanya ini sama ini. Sedangkan yang di sininya untuk awalannya enggak ada gitu kan. Nah, kalau misalnya tapi jangan khawatir, ini bisa kita tambahkan atau kurangi. Jadi misalnya di sini ada add atau remove. Kita klik untuk menambahkan itu kita klik kanan. Untuk meremove itu kita klik kiri. Nah, jadi biasanya kalau saya nggak yakin sih ini spot juga atau bukan ya. Kayaknya sih ini aja ya Bu ya. Yang di sininya cuma nggak kelihatan nih pemisahannya. Iya. Ini kayaknya sih malah di sini ya kalau misalnya. Jari. Oh, itu jari. Bukan dari squat berarti ya. Jari. Oke, baik. Jari.
Nah, di sini berarti kan hanya satu spot yang terbacanya. Setelah itu kita bisa memberikan nama dari spotnya. Di luar dari tadi misalnya di sini sudah kita tulisan di ininya ya, di yang UI cockpitnya tadi saya lupa nggak nulis di sini sampelnya apa gitu ya. Jadi kan bisa nih kita nulis. Tadi di sini kita klik sirip merah gitu ya. Nah, ini kan bisa muncul. Ini kita beri namanya A1. Baru kalau misalnya nanti di sini ada pemisahan selanjutnya itu biasanya kita beri namanya A2. Lalu kalau ada sampel berikutnya kita beri namanya B. Di sini misalnya B1, di sininya B2, seperti itu. Jadi nanti di sini sudah bisa terlihat bahwa oh yang A1 tuh yang mana, yang B1 yang mana, seperti itu. Ngasih namanya gimana? Di sini. Jadi nanti kita langsung pilih spot series. Nah, di sini spot series. Nah, tadi kan saya sudah pilih spot ini cuma ada satu di sini ya. Jadi begitu saya klik itu sudah dia sudah langsung memilih A1. Karena di sini seriesnya sudah saya pilih tadi di A. Kalau ini saya pilih di B, ini kita klik ganti jadi B1. Kalau di sininya saya klik C, di sini pasti ganti jadi C1. Oke. Sininya. Itu cuma bisa sampai F atau bisa enggak, sampai Z. Sampai R, maaf. Sampai R. Oh iya. Jadi ini sampai R, tapi kalau misalnya dia mau angkanya itu nggak ada batasan. Jadi misalnya mau A sampai A20 juga bisa. Kalau ini kita balikin ke A aja biar lebih gampang. Nah, setelah itu di sini juga bisa kita mengatur kontras ataupun juga di invert. Kalau di invert ini tadi kan di awal pilihannya ada yang negatif atau enggak ya. Nah, sebenarnya di sini juga bisa. Nah, kita balikin hasilnya pembacaannya. Jadi sebenarnya ini memudahkan untuk sebenarnya spotnya akan lebih mudah terbacanya pada saat seperti apa sih gitu. Dan ini pun juga kita masih bisa mengatur kontrasnya seperti ini. Oke. Nah, setelah itu yang terpenting adalah RF kan. Biasanya kan kalau RF kita ngitung sendiri pakai penggaris ya. Nah, kalau di sini kita bisa langsung menentukan RF-nya. Yang pertama, kita pilih di start awal spotting, kita beri nilai 0. Setelah itu kita spot lagi di yang paling atasnya di sini ya, Bu ya. Ini terakhirnya ya. Nah, ini kita beri nilai 1. Itu tadi gimana? Di sini RF lines. Ya, baru kita klik di yang awalannya, lalu kita isi nilai 0 dan yang di solvent paling atasnya kita beri nilai 1. Nanti di sini langsung muncul bahwa nilai RF yang A1 adalah di 0,005. Lalu untuk spotting, nah ini juga kita bisa mengquantify di sini. Kalau untuk secara otomatis, nanti dia akan mengklik seperti ini. Nah, dia membaca luas area seperti ini. Jadi, tapi karena ini dia berdasarkan energi, kadang nggak sesuai ya dengan yang harus seharusnya. Ini juga kita bisa lakukan secara manual. Di mana caranya? Di sini ada spot counter namanya. Di spot counter sini baru kita gambar di ukuran spottingnya. Thank you.
kontur yang kita pilih, tidak berdasarkan quantify secara otomatis. Jadi nanti disesuaikan aja kira-kira yang paling bagus hasilnya dengan menggunakan yang otomatis atau yang spot counter. Sebenarnya otomatis itu lebih enak kalau spotnya banyak. Iya. Cuma satu. Jadi ya spotnya banyak juga. Iya, pegal lumayan. Tapi biasanya kalau spot pemisahannya bagus, itu nanti dia secara di quantify langsung bisa memilih spotnya kok. Nanti saya coba contohin dengan menggunakan gambar yang sudah ada ya. Nah nanti di sini hasilnya sudah bisa kita nanti kita juga bisa melakukan plot comparison. Plot comparison itu biasanya kalau misalnya ada plot standar sama plot sample, nanti kita bisa bandingkan di sini plot comparison, karena ini cuma ada satu jadinya nggak bisa kita bandingin. Tapi nanti biasanya akan membandingkan, jadi misalnya spot A1 dibanding spot A1 plot A dibandingkan spot A1 plot B seperti itu dan seterusnya. Lalu untuk hasilnya sendiri nanti kita bisa ekspor. Di sini ada tanda ekspor, kita klik. Untuk karena ini aksesnya full, ini kita bisa ekspor baik itu current view maupun whole project. Dan untuk save nya sendiri bisa macam-macam, bisa PDF, bisa Word, bisa CSV dan lain sebagainya. Kalau misalnya biasanya sih kita lebih banyak yang whole project, karena nanti dia akan menginput semua data-datanya, baik itu tanggal yang bikin projectnya siapa, terus deskripsinya apa, gambarnya apa, grafiknya semua akan kita dapatkan. Kalau misalnya untuk di Excel itu biasanya nanti gambarnya tidak akan diinput, jadi yang di export ke Excel itu hanya tabelnya saja. Jadi kalau misalnya kita ingin mendapatkan result dari semuanya itu, kita biasanya langsung ke ini kita save, coba save. Ya sudah. Deskripsinya tadi, ini proyeknya sirip merah dengan solventnya klorofol metanol 4:1, analisisnya berdasarkan spot analisis, tanggalnya kapan, jumlah plate-nya berapa, terus ini adalah gambarannya dan ini adalah hasil grafiknya, di mana di sini nilai RF-nya adalah sekian dengan luas area dan volumenya sekian. Dan di sini juga saya lupa tadi kita bisa berikan note juga. Nah di sini notes ini bisa diisi, jadi nanti kalau kita mau ngasih notes, kalau misalnya ini kan misalnya nama sampelnya hanya A1, kita bisa ngasih nama nih, misalnya siri 1, siri dari kampung apa, bumi gitu, siri dari daerah mana. Nah itu juga kita bisa ngasih notes di sini, apapun itulah pokoknya notesnya. Saya mau bandingkan sama-sama siri daerah, nanti dari 3 daerah. Iya betul, jadi nanti bisa diberikan notes di sini. Karena kalau misalnya untuk yang series ini kan memang tidak bisa dirubah-rubah ya, kalau misalnya di ekspor tadi sudah langsung berdasarkan datanya kita aja yang dimasukin. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita coba analisa tadi yang dengan plat yang udah ada ya. Kalau ini saya tampilkan ini aja contohnya. Kalau misalnya nanti kita analisanya menggunakan band, sebenarnya nanti sudah bisa langsung memunculkan grafik seperti ini. Karena memang kalau band itu kan konsentrasinya terukur ya, beda dengan spot ini kita manual. Ini kan kita kan nggak tahu volumenya sama atau enggak semuanya. Jadi sebenarnya untuk kuantifikasi memang seharusnya menggunakan automatic spot ini, jadi dia pakainya yang band. Tapi kalau misalnya pun yang pakai yang semi automatic yang menggunakan shearing yang dia sudah bisa volumenya sama semua, itu kita bisa analisa dengan spot dan membandingkan konsentrasinya berdasarkan luas areanya, asal preparasinya benar-benar terukur volumenya dan konsentrasinya. Tadi saya sempat sampaikan bahwa nanti kita bisa membandingkan beberapa plate kan ya.
ya. Nah, seperti ini misalnya contohnya. Nah, nanti dia ada kelompok A dan kelompok B seperti itu. Dan ini ada 4 plate misalnya. Nah, nanti dia akan membandingkan hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi dia membandingkan antara A yang B dan A dengan B. Nah, ini hasilnya. Nanti dari 2 plate ini kita bisa bandingkan berdasarkan, kalau ini memang biasanya dibandingkannya berdasarkan dari volumenya. Volume dari spotnya. Kenapa? Volume dari spot. Iya, betul. Ataupun juga bisa berdasarkan RF-nya. Nanti kita bisa pilih soalnya dibandingkannya berdasarkan apa. Ya, nah kalau misalnya spotnya seperti ini jelas, sebenarnya itu bisa kita langsung kuantifikasi. Misalnya ini saya save aja kali ya. Saya kayaknya waktu itu pernah nge-save tapi lupa di mana. Pakai ini aja, save. Enggak ada save ini. Snipping aja biar cepet. Ini tuh snipping mbak. Oh iya, nah iya kan? Biar cepet. Sepertinya yang tadi berusaha. Oh oke, okay. Saya tidak pernah pakai soal. Selain tadi kita bisa eksportir, kita juga bisa men-save projectnya ini dalam bentuk VLC data. Jadi nanti bisa dibuka lagi di VLC software ini, di JustTLC-nya. Ini tinggal kita save aja, lalu nanti masuk ke data JustTLC-nya dan sesuai namanya. Mau apa tadi kan ciri merah, ya kita save aja. Nanti setelah itu pasti di sini akan langsung muncul bahwa terakhir itu adalah kita ada pembacaan project ciri merah. Ini bisa dibuka kembali. Plate analysis. Nah, di spot analysis ini kan 1, 2, 3, 4, ada 10 plate, ada 10 spot ya. Nah, ini kita bisa nih, kita langsung pilih 10 spot detect. Nah, dia akan langsung menganalisa benar ada 10 spot. Nah, kalau misalnya memang benar-benar pemisahannya jelas, dia benar-benar memang memilih akan sesuai 10 spot. Dan ini kalau kita quantify, dia akan langsung memilih. Iya, jadi kita nggak usah capek-capek nge-countering sendiri kan, hitung sendiri. Dan ini bisa kita geser-geser juga spot size-nya. Biasanya ini akan lebih kayak threshold. Biasanya kalau threshold itu kan lebih smoothing gambarnya. Jadi bisa kita cek kalau di quantify pasti akan sedikit berubah croppingan dari si gambarnya. Nah, kalau kayak ini kan yang sebenarnya bukan spotting tetap terbaca ya. Jadi kita bisa geser-geser yang paling sesuai itu yang mana. Ini kita bisa kurangi dari situnya. Ya, betul. Dari threshold-nya seperti ini. Dan setelah ini karena ini belum ada namanya, sama kayak tadi kita masuk ke spot series, baru setelah itu kita berikan nama A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, S1, D2. Lalu setelah itu kita berikan RF juga, karena ini saya nggak tahu RF-nya di mana, anggap aja mungkin di sini ya, dari spot awal gitu. Dari ininya 0. Ini kayaknya udah pemisahannya. Iya, kita nggak tahu lah ya, ini kan cuma contoh aja. Baru ini pemisahan yang terakhirnya mungkin di sini, kita anggap aja 1. Dia akan mengurutkan seperti ini. Kita juga bisa, ini kan diurutkan berdasarkan ID-nya, kita juga berdasarkan series-nya bisa seperti ini. Nah, nanti dia akan mengelompokkan bahwa oh yang ini yang RF-nya sama, ini juga yang RF-nya sama.
kalau misalnya di sini kenapa dia urutannya tidak sesuai, karena memang dia akan mengurutkan berdasarkan volume dari yang paling besar. Jadi kalau misalnya volume dengan area itu pasti akan berbanding lurus. Jadi kalau areanya besar pasti volumenya juga besar gitu. Jadi volume itu lebih kayak perbandingan antara luas area dengan areanya dengan luas area dari si flatnya. Dan kalau misalnya ini kita save, kita export whole project ke PDF. Agak susah, ya tetap dari sini, tetap datanya dari data divisi luas area. Iya.